mean little. Balik lagi nak. Hai. Jadi kami tak tahu nak buat apa. Lagi satu kami baru bangun tidur. Mengantuk. Sangat-sangat tak tahu nak buat apa dah. Bro ni dah bangun lapar lah. Be. Apa? Buat apa tu kat luar? Be. Be. Be cakap nak benda sejuk kan? Nak? Nak. Benda panas. Hello. Benda panas nak buat apa? Nak lah benda sejuk. Benda makan lah. Nak? Nak rasa? Ada je masuk. Dia masuk. Dia masuk. Main lah. Duh. Lagi apa? Ni. Benda dia. Kami baru ambil dalam peti air. So, jom nak tekan. Okay, apa ni benda dia? Benda ni memang kena duduk dalam peti air sejuk tu. Benda ni dulu. Apa? Viral lah benda ni. Orang panggil dia mochi. Kami tak pernah makan. Kami tengok orang makan je. So, jadi macam panggil lah. Kami ambil 3 perasa. Yang ni ada nama dah. Lepas tu paket ni 4 ketul. Ni minyak butter. Okay, yang ni
pandan kacang. Okey, yang ni coklat. Inti dia coklat. Okey. Okey. Oh, bagusnya. Saya ada expired date bulan 8, 2 bulan 8. Ha, awal lagi boleh makan lagi. Okey, kat sini dia buat expired date dia. 2 bulan 8 baguslah. Ini 16 bulan 8. 18 bulan 8. Okey. Mungkin setiap inti dia lain-lain expired date. So, jom kita nak asal. Kami nak paksa lah kita boleh makan benda ni. Tapi pun tak pernah makan lagi. Nak tahu nak asal sedap ke tak? Sebab lagi kami kalau benda pelik-pelik sikit ni dia dia tak lalu. Biasa lah orang Kelantan. Dia takut budu lah. Ni okay, nak tengok reaksi dia. Tengok reaksi dia. Ais krim. Ayolah tu lah kena asal. Dia lebih kurang macam ais krim lah. Nanti. Pok ya tengok keliok ah. Bi nak rasa apa nak dulu? Kau nak rasa semua jenis ni. Mana yang sedap? Ni. Dia tak pernah rasa lagi semua. Ni. Pisau. Kacang pandan. Pandan kacang. Ni. Peanut butter. Ni peanut butter. Okey. Laki kami dia tengah lapar. Kelapak dia apa? Lapar benda sejuk. Dia pergi cari aiskrim tak ada. Mana ambil? Okey, kita tengok reaksi dia. Hei, sedap. Oh, kurang. Ya, kena tempat titik air. Sebab kalau kat luar, kita sejuk pula. Sedok. Jemput dengan air masuk semua dalam mulut. Sayang tak pernah rasa lagi. Okay, reaksi. Sedap. Dek, halim pula. Mau. Halim pula. Dekat lah. Sedap. Halim pula, dekat lah. Ni, coklat. Sekejap bang. Sekejap lah. Apa? Sekejap. Macam apa tengok dia tak lalu nak makan. So kami nak tanya rasa nak pakai pihak yang dia makan tadi. Okay, rasa ni dulu. Dia tak sedap. Ya ke? Kami pun first time ni. Sebab kami tengok dulu orang duk makan viral. Dia cakap, wah sedapnya sebab lembut. Dia macam yang di luar ni banyak tepung pulut kot. Buat. Lebih kurang macam kalau kami kat kampung panggil macam onde-onde lah yang ada biji. Bijan kat luar tu. Kita dah ingat. Dia keras sikit lah pasal isi dia. Keras. Kurang. Memang macam ni kot rasa dia sebab first time makan. Laki kami memang aku tu. Dia kalau benda pelik-pelik. Pelik-pelik memang dia tak lalu. Siapa ni? Bagus kamu ni. Okey ya. Okey, kami nak makan yang ni pula, pandan kacang. Dia lembut je. Mungkin disebabkan dia tepung apa ni? Tepung pulut kan. Macam jelly pun dah. Macam ni. Pandan kacang. Kena pijari. Boleh pisah. Kacang apa? Inti dia ni macam kacang hijau. Angkat sini pula ni. Oh, tak mahu. Sikit. Kacang hijau. Haa, lembut. Aku dah menunggu. Biasalah, lelaki yang pelik-pelik memang tak lalu. So, anak Ustaz, anak makan buah naga. Tengah tahu ada buah naga. Okay, last kita makan yang coklat. Inti coklat. Coklat dia warna putih je. Tepung dia. Kenyal-kenyal. Okay. Kalau coklat pun sedap. Sedap lagi. Sedap mahu ni. Coklat sedap. Tapi tak tahu lah. Bibi kan tak kurang coklat. Tak suka coklat. Coklat sedap kan? Tak boleh lah. Nah, sedap lah juga. Coklat sedap. Yang ni kami tak bubur tempat buku. Bubur je. Tingkat bawah je. Macam ni rupanya rasa dia. Dulu duduk bareng orang nak makan. Sedap. Peanut butter okey je. Bagi kami cuma. Kami memang jenis. Kurang. Hak yang hijau ni rasa macam manis. Manis. Macam tak sepi. Kami beli coklat dengan peanut butter je. Ni pok yang makan boleh? Okey, siap lah makan. Mengkelan. Sebab dia apa? Makan lekat kan macam atau macam sebab dia tepung pulut. Tak kena menayang lah. Hai.
Hai jatuh, hai kat mana. Lepas nanti kalau minat repeat order, kami mungkin ambil coklat dengan peanut butter je lah. Mana, jom. Apa tak boleh tahan mana, jangan ambil. So, tu sajalah untuk video kali ni. Jumpa lagi next video. Bye.